2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you. Welcome back to my channel. So buat di video kali ini, kayak kalian dari judulnya, hari ini aku mau membahas skincare. Ini tuh dia produk lokal. Ini produknya dari Goldreplow. By the way, seru banget kalau misalnya aku salah pronounce-nya, karena ini tuh dia dari bahasa Prancis. Bentar ya, aku mau cek dulu di Google Translate dia pronounce-nya kayak gimana. Votre peau. Votre peau. Nah, di sini tuh produknya aku ada 3, ada essence-nya, serum, dan juga ada sunscreen-nya. Buat pemakaiannya sendiri, ini aku udah pakai sekitar semingguan lebih, udah aku cobain. Dan buat ketiga produk ini, aku pakainya itu buat daily, jadi pagi hari sebelum aku beraktivitas. So, kalau nggak mau tahu gimana pendapat aku tentang produk ini, just keep on watching. Kayaknya aku bakal sekalian ngejelasin aja ya cara pemakaiannya tuh kayak gimana, step-stepnya tuh dari apa sampai apa. Step pertama aku pakai essence-nya dulu, ini namanya Goldreplow Brightening Essence. Dia ada mengandung 3 active ingredients, yaitu niacinamide, hyaluronic acid, dan rice ferment filtrate, yang berfungsi untuk melembabkan, mencerahkan, mencegah timbulnya jerawat, memperbaiki skin barrier, mengurangi flek hitam, dan mencegah penuaan dini. Jadi si essence-nya ini, dia sesuai dengan namanya Brightening Essence, jadi dia tuh lebih fokus untuk mencerahkan. Tekstur dari essence-nya ini, dia tuh cair banget kayak air. Terus dia tuh aroma essence-nya itu enggak kayak kerasa banget, jadi dia soft banget wanginya, bahkan hampir kayak nggak kecium sama sekali. Terus dia itu ringan banget, cepet banget nyerapnya karena dia kan cair banget tuh teksturnya. Jadi kalau dipakai buat daily itu perfect banget karena dia tuh nggak lengket, nyaman, cepet nyerapnya. Buat cara pakainya, ini aku tuangin dulu ke tangan, kira-kira aku pakai 2-3 pump. Abis itu aku apply ke seluruh muka aku dan juga leher, jangan lupa. Nah, abis itu aku tap-tapnya pelan-pelan ya. Nah, abis itu aku tap-tap sampai produknya tuh nyerap. Next step selanjutnya setelah pakai essence, aku pakai vitamin C serumnya. Serumnya ini mengandung active ingredients kayak salicylic acid dan ethyl ascorbic acid atau vitamin C. Fungsinya itu sebagai antioksidan, membantu hidrasi kulit, mencerahkan, membantu meratakan warna kulit, serta membantu menstimulasi kolagen pada kulit. Buat cara pakainya ini sama kayak sebelumnya, aku tinggal tuangin aja ke jari aku 2-3 pump, abis itu aku langsung apply ke seluruh muka aku dan juga leher. Kalau buat tekstur vitamin C serumnya, dia itu agak kental, nggak cair, terus itu warnanya transparan putih gitu, nggak transparan banget dan juga nggak putih banget. Wanginya aku suka, kayak wangi jeruk gitu. Di blendnya gampang, terus kalau dipakai dia itu nggak lengket dan dia tuh cepet nyerapnya. Kayak kalian bisa lihat sekarang kulit aku tuh jadi kayak lebih kelihatan kenyal gitu, terus juga lebih kelihatan sehat. Next yang terakhir baru aku pakai sunscreennya. Ini namanya Goldreplow Daily Facial Sun Shield, dia SPF 50 PA++. Kalian wajib banget pakai sunscreen karena sunscreen itu bakal ngeprotek kulit kita dari paparan sinar matahari. Nah, walaupun kalian tuh berada di dalam ruangan, apalagi kan kalau sekarang karena pandemi kita selalu di dalam ruangan kan, itu tetap harus pakai sunscreen. Karena kalau kita nggak pakai sunscreen, nanti kalau kita udah usia lanjut, kulit kita tuh lebih gampang keriput, terus banyak flek hitamnya, dan juga kulitnya tuh jadi nggak sehat. Jadi kalian tuh wajib banget pakai sunscreen. Oh ya, by the way, kalau kalian pakai skincare, kalian itu pakainya jangan langsung kayak ditimpa-timpa gitu ya. Jadi misalnya ini pertama kalian pakai essence, nah kalian pakai dulu tuh essence, abis itu tunggu dulu si essence-nya ini nyerap dengan sempurna ke kulit kalian, baru kalian lanjutin next step skincare-nya. Karena biar hasilnya nanti juga lebih maksimal. Goldreplow Sun Shield ini dia mengandung active ingredients yaitu tranexamic acid dan salicylic acid dengan SPF 50 PA++, dapat melindungi kulit wajah dari paparan UVA maupun UVB secara optimal. Dengan formula non-comedogenic and non-oily, nyaman digunakan sehari-hari. Ini tuh sunscreennya bagus banget karena itu non-comedogenic dan dia itu juga punya oil controlnya. Jadi buat kalian yang kulitnya oily, ini
ini oke banget. By the way, kulit aku kan kering tipenya, tapi dia itu nggak bikin kulit aku jadi tambah kering juga, terus dia nggak patchy, pokoknya enak banget kalau dipakai. Kalau buat cara pakainya, karena ini dia sunscreen, jadi aku pakainya itu takarannya 2 jari ini sepanjang ini. Abis itu baru aku apply ke seluruh muka dan juga leher aku secara rata. Ingat ya, 2 jari ini enggak kurang, enggak lebih, pokoknya sesuai dengan jari kalian. Jujur aku suka sama produknya karena produknya itu cocok banget dipakai buat daily. Dia itu enggak lengket, nyaman di kulit aku. Untungnya dia itu cocok di kulit aku, jadi dia enggak ada efek kayak bikin kulit aku jadi breakout atau gimana-gimana sih. Kalau di antara ketiga produk ini, kalau kalian tanya produk yang mana yang paling aku suka, sebenarnya aku bingung pilihnya yang mana, tapi kalau tetap disuruh milih, aku bakal milih si brightening essence-nya dan juga sunshield-nya ini. Karena si sunshield-nya ini tuh dia ada kandungan SPF 50 PA++-nya, jadi dia tuh bisa banget buat ngelindungin kulit aku dari paparan sinar matahari, apalagi kalau mataharinya tuh lagi terik banget. Nah, ini tuh cocok banget. Nah, buat kalian yang tertarik mau dapetin produknya Votrepo ini, kalian bisa beli di Lazada, JDID, Shopee, Tokopedia, Blibli.com, dan official website-nya di www.maharis.com. Atau kalau kalian mau cek-cek produknya Votrepo ini lebih lanjut, kalian bisa langsung cek aja di Instagram-nya. Pokoknya nanti aku bakal taruh semua link toko dan Instagram-nya di description box, jadi kan jangan lupa cek. Oke deh, itu aja buat video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini tuh dapat membantu kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada ide buat video selanjutnya, kalian boleh banget komen aja di bawah. So, thank you for watching. Bye.